Don't forget to like, comment, and subscribe. VOK, Voice of Kalijudan. Hello VOK viewers, welcome back with me, Hadi Sutrisno Marlim. And in this video, I'm going to discuss about causative, have, and get. And we are going to answer these three questions. What is causative? What are the patterns? And what are the examples of causative forms in different tenses? Okay, now answering the first question, what is causative? Causative is a construction that can be used to replace the verb to as, and the sentence will sound softer. Jadi causative ini adalah sebuah konstruksi kalimat yang digunakan untuk menggantikan kata kerja meminta atau menyuruh, yaitu kata kerja to ask. Number two, both in active and passive causative, the subject is the one asking the activity to be done. Jadi baik dalam kalimat aktif maupun pasif, dalam kalimat causative tersebut, subjeknya adalah orang yang meminta aktivitas tersebut dilakukan. And the subject in the causative form is not the one doing the activity. Ini yang menarik, karena kalau kita biasa membuat kalimat aktif, gitu kan, maka subjek adalah pelaku dari pekerjaan. Tapi subjek dari bentuk causative ini bukanlah orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi ini bedanya. Nah, siapa yang melakukan pekerjaan tersebut? In active causative, the one doing the activity is the one after the verb have or get. Jadi untuk bentuk active causative, siapa yang melakukan itu adalah orang yang kita tulis setelah have atau get. Seven, in passive causative, the subject is the one asking what is to be done or who is to be treated how, but the agent is not always written. Jadi dalam passive causative itu tetap subjeknya adalah orang yang menyuruh. Kemudian untuk passive causative itu yang melakukan biasanya tidak ditulis. Tetapi yang ditulis adalah apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dibagaimanakan. Number eight, in the passive causative, the one doing the action is not always written. Ya, maka in passive causative pelakunya tidak selalu ditulis. Tapi siapa yang menyuruh ditulis, yaitu adalah subjeknya. Now, in the following slides, we'll have all the forms of all the causatives. And remember that they are only the basic forms. Okay. For active causative, you have subject, have, the one doing the activity, and then infinitive without to. For the second one, the same active causative, you have the verb get. And the construction is subject plus get plus the one doing the activity plus two infinitive. Now, apa bedanya? Coba kita lihat. Perbedaannya adalah kalau kita menggunakan kata kerja have, maka kata kerja yang kita gunakan di belakang itu adalah infinitive without to, jadi tanpa to. Namun, pada saat kita menggunakan get, maka kita menggunakan to infinitive. Now, what about for the passive positive? Subject plus have or get, and then the noun or object plus past participle. Nah, noun ini nggak harus selalu benda, tetapi juga bisa orang, gitu ya. Jadi noun-nya nggak harus benda sesuatu, tetapi juga bisa seseorang. Nah, sekarang kenapa kok sama ya? Sama. Kenapa? Karena ini adalah bentuk pasif. Jadi tidak ada perbedaan antara have dengan get, tetapi kalau untuk active positive memang dibedakan rumusnya, dibedakan pola kalimatnya. Oke, kalau kita lihat di sini, siapa yang melakukan itu tidak ditulis. Tapi kalau misalnya yang melakukan itu butuh ditulis, kita bisa menambahkan by, kemudian kita tuliskan agent-nya. Oke, ini adalah contoh causative in the simple past tense. Ya, kita ada kalimat seperti ini. The manager asked the secretary to send the proposal yesterday. Ini adalah kalimat yang standar ya guys, untuk ya artinya adalah the manager tersebut menyuruh sekretaris untuk mengirim proposal kemarin. Tapi kita juga bisa menggunakan lebih halus lagi dengan have. Maka subjeknya tetap the manager, kita tulis the manager. Kata kerja as di sini kita akan ganti dengan kata kerja causative yaitu have. Tetapi di sini have-nya menjadi had. Coba kita lihat yang hijau. Kenapa kok menjadi had? Karena asalnya adalah past tense. Maka
Kalau dia past tense, maka have dengan get-nya nanti itu juga harus di past tense kan. Kalau present perfect, juga nanti harus di present perfect kan. Kita akan lihat di contoh-contoh berikutnya. Kemudian, the secretary. Ya. Siapa yang mengirimkan proposal adalah secretary. Maka the one doing the activity is the secretary. Maka kita akan tulis di situ. Kemudian kita tambahkan infinitive without to. Maka to send itu menjadi send saja. Ya, to send hilangkan to-nya menjadi send saja. Maka kalimat kita, the manager asked the secretary to send the proposal yesterday, ya, sama saja dengan the manager had the secretary send the proposal yesterday. Nah, sekarang apa sih bedanya? Kalau arti relatif sama, cuman kalau kita menggunakan had itu lebih halus. Oke, selanjutnya. The manager asked the secretary to send the proposal today. Ini masih contoh kalimat yang sama, tetapi pada kesempatan yang ini kita menggunakan kata kerja causative-nya get, bukan have lagi. Maka kita lihat subjeknya adalah the manager. Kita tetap tulis the manager. Kemudian asked. Asked ini adalah kata kerja kedua. Maka get kita jadikan kata kerja kedua, yaitu got. Ya, get. Kita ambil yang kedua atau get. Kemudian kita lihat. Kita butuh the one doing the activity. Nah, di sini adalah the secretary. Maka kita tulis the secretary. Kemudian to send menjadi to send. Jadi kita tidak membuang to-nya. Kenapa? Karena ini get. Tetapi kalau untuk have memang to-nya dibuang. Ya. So, the sentence is the manager got the secretary to send the proposal today. Ya, sama artinya dengan the manager asked the secretary to send the proposal today. Untuk kalimat-kalimat yang lebih formal, kita kebanyakan lebih menggunakan positive have daripada get. Ya. Oke, lanjutnya. Kita sekarang akan menggunakan passive causative. The manager asked the secretary to send the proposal today. Masih kalimat yang sama. Kemudian kita butuh menulis siapa yang menyuruh. Jadi subjeknya ini adalah siapa yang menyuruh, yaitu adalah the manager. Kemudian S itu kita lihat ini adalah bentuk past tense, maka kita harus mengubah have maupun get menjadi bentuk past, yaitu bisa had, bisa get. Ya, jadi nanti pilih salah satu aja ya, kita tidak mengambil kedua-duanya. Tapi ini saya tulis jadi satu kalimat supaya lebih ringkas. Kemudian kita harus lihat, ya, the secretary, apakah perlu ditulis? Enggak. Ya, karena sekretaris ini adalah yang melakukan pekerjaan tersebut. Tapi kita cari dulu objeknya. Ya, objeknya itu adalah the proposal. Maka kita taruh di situ. Ya, the proposal. Kemudian setelah itu rumusnya adalah past participle. Kata kerja di sini adalah to send. Tapi karena kita menggunakan past participle, maka kita menggunakan send. To send, send, send. Makanya adalah bentuk ketiga. Kalimat kita menjadi the manager had the proposal sent today atau the manager got the proposal sent today. Jadi untuk passive positive memang siapa pelakunya tidak ditulis. Kenapa? Karena pelakunya mungkin dianggap tidak terlalu penting dan ini berbeda dengan positive yang aktif baik di have maupun get di mana the secretary selalu ditulis. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana menggunakan rumus yang sama untuk bentuk tense present perfect. Ya, kita lihat bersama-sama. Supaya kita bisa membedakan dan juga membandingkan lebih baik, maka saya memakai kalimat yang sama. Ya, cuma saya ganti saja bentuk tenses-nya. Oke, the manager has asked the secretary to send the proposal today. Oke, kita sekarang akan mulai dengan have, maka the manager itu adalah subjek kita tulis. Sekali lagi, manager ini adalah orang yang menyuruh ya, jadi bukan orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi orang yang menyuruh. Kemudian kata kerjanya adalah has asked. Oke, nah kita akan mengganti asked itu dengan have. Tapi kita tahu bahwa asked di sini adalah kata kerja ketiga, maka kita menggunakan has had. Dari mana asalnya has? Has-nya adalah auxiliary verb untuk present perfect untuk noun yang singular yaitu the manager has bukan have ya. Kemudian
have sendiri sebagai causative verb diubah menjadi bentuk verb ketiga yang menjadi had. Kenapa? Karena dalam present perfect itu rumusnya adalah has atau have tambahkan verb ketiga. Maka has had. Maka jangan bingung, has yang di depan adalah auxiliary, kemudian had ya, di situ adalah kata kerja aslinya. Kemudian kita akan menulis siapa yang melakukan pekerjaan tersebut, yaitu the secretary. Kita tulis the secretary. Kemudian jangan lupa untuk bentuk causative have, kata kerjanya tidak usah diberikan to, maka langsung send, ya, send the proposal today. Kalimatnya menjadi the manager has had the secretary send the proposal today. Maka artinya sama, bahwa manager telah menyuruh sekretaris tersebut untuk mengirim proposalnya hari ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau kita menggunakan bentuk causative yang get. Masih dengan tense yang sama, yaitu present perfect, dan kalimat yang sama, yaitu the manager has asked the secretary to send the proposal today. Pertama-tama, tentu kita harus menulis subjeknya, siapa yang menyuruh, yaitu the manager. Kemudian di sini ada kata kerja has asked. Maka has itu harus ditulis tetap, karena dia adalah present perfect. The manager has, bukan have. Kemudian, karena setelah has atau have dalam bentuk present perfect itu kita membutuhkan verb ketiga, maka kita mengganti get menjadi verb ketiga, yaitu got. Ya, ini American English, kalau British has got. Ya, di sini adalah American English, maka has got. Kemudian, the one doing the activity, siapa yang disuruh, yaitu the secretary, kita tulis. The manager has gotten the secretary. Kemudian, apa yang dilakukan secretary, yaitu to send the proposal. Tapi, untuk bentuk causative get ini, kita nggak usah buang to-nya. Jadi tetap dengan to infinitive. Maka, the manager has gotten the secretary to send the proposal today. Untuk yang bentuk have, tidak usah to ya, sekali lagi. Tetapi untuk bentuk get, harus menggunakan to. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana membuat kalimat yang sama ke dalam passive causative. Oke, di contoh yang pertama tadi, kita menggunakan contoh dengan simple past tense. Kemudian sekarang kita akan lihat bagaimana penggunaan positif dalam present perfect tense. Oke. The manager has asked the secretary to send the proposal today. Sekarang kita lihat mana subjeknya. Subjeknya adalah the manager. Maka kita tulis di situ. Kemudian has asked. Maka has-nya tetap kita tulis karena ini adalah auxiliary untuk present perfect. Namun, kita akan mengganti have ini menjadi verb ketiga, jadi has had. Maka has yang pertama adalah auxiliary, kemudian had di sini adalah dari kata kerja causative have. Kemudian kita lihat siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Pekerjaannya apa? Mengirim proposal hari ini. Maka the one doing the activity is the secretary. Kita tulis the secretary. Ini adalah bentuk causative have, maka kita akan hilangkan to send, hanya kita tulis menjadi send. Maka menjadi the manager has had the secretary send the proposal today. Kemudian kalimat yang sama, the manager has asked the secretary to send the proposal today. Tapi kali ini kita akan memakai bentuk causative active yang get. Maka caranya adalah sama, kita tulis subjeknya, kemudian has asked, kita ganti S dengan kata kerja get. Maka S di sini adalah kata kerja ketiga, maka kita harus mengganti get menjadi kata kerja ketiga. Get, got, gotten, atau get, got, got. Saya lebih senang menulis dengan American English, maka saya menulis S. Kemudian, kita butuhkan siapa yang melakukan pekerjaan, yang disuruh. Yang disuruh adalah the secretary. Maka kita tulis the secretary. Kemudian, untuk get, kita memerlukan to infinitive. Jadi, to-nya jangan dihilangkan. Tetap ada. Maka, kalimat kita menjadi, the manager has gotten the secretary to send the proposal today. Maka perbedaannya dengan tadi yang menggunakan have adalah ada atau tidaknya to saja. Untuk have tidak perlu to, tetapi untuk get harus dengan to. Oke, sekarang kita akan membuat kalimat yang sama menjadi passive positive.
Kalimatnya adalah the manager has asked the secretary to send the proposal today. Rumusnya tetap sama, kita harus tahu subjeknya, kita tulis ke bawah yaitu the manager. Kemudian kita lihat, kata kerjanya adalah has asked dalam bentuk present perfect. Maka S-nya kita ganti dengan have, kita juga ganti dengan get. Maka menjadi has had atau has gotten. Tapi nggak perlu dua-duanya ya, pilih salah satu saja. Tapi kenapa kalau saya tulis sama di sini? Karena supaya ringkas. Ya, karena ke belakang dia tidak berubah. Kemudian untuk passive positive, itu kita tidak memerlukan siapa yang melakukan, tetapi apa yang diapakan atau siapa yang diapakan. Maka kita cari objeknya. Di sini adalah the proposal. Maka kita tulis the proposal. Kemudian kita membutuhkan bentuk verb ketiganya dari send, yaitu send, send, send. Maka kalimat kita menjadi the manager has had the proposal sent today atau the manager has gotten the proposal sent today. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh berikutnya dalam bentuk simple future tense. Jadi jangan nanti bingung ya, karena sebenarnya rumus dasarnya tetap sama, cuman dalam berbagai tenses yang berbeda, kita juga harus taking into account atau memperhatikan kalimat aktifnya itu apa, tensinya apa. Oke, kita lihat sekarang. The manager is going to ask the secretary to send the proposal today. Maka yang menyuruh adalah subjek, maka kita tulis the manager. Kemudian is going to ask, maka ask kita ganti dengan have. Maka menjadi is going to have. Kita butuhkan siapa yang melakukan pekerjaan ini, yaitu the secretary, maka kita tulis the secretary. Kemudian kita membutuhkan kata kerja tanpa to, yaitu send. Ya. Maka kalimat kita menjadi the manager is going to have the secretary send the proposal today. Selanjutnya, ini adalah bentuk dengan get, tapi tetap aktif ya. Sama, ya kita ganti get-nya, menggantikan S, maka menjadi manager is going to get. Kemudian kita lihat siapa yang melakukan pekerjaan, yaitu the secretary. Kemudian kita tetap mengambil to-nya di sini, to send. Jadi untuk get, kita tidak membuang to-nya, tetapi harus tetap ada. Maka kalimat kita menjadi, the manager is going to get the secretary to send the proposal today. Sekarang kita akan melihat bentuk passive-nya bagaimana. Nah, kalau untuk bentuk passive-nya, the secretary tidak kita tulis. Kenapa? Karena the secretary itu adalah siapa yang melakukan. Dalam bentuk passive causative, siapa yang melakukan pekerjaan tersebut tidak terlalu penting. Tapi yang lebih dipentingkan adalah apa yang diapakan atau yang siapa yang diapakan. Maka kita lihat bersama-sama, subjeknya adalah the manager, kita tulis the manager, kemudian is going to ask, kita akan ganti ask dengan have atau get. Ya. Maka menjadi is going to have atau is going to get. Kita hanya membutuhkan satu saja ya, tidak perlu kedua-duanya. Oke, nanti bisa dipilih. Nah, kemudian kita cari objeknya apa? Objeknya itu adalah the proposal. Maka kita tulis the proposal. Kemudian setelah objek, ya, kita membutuhkan past participle dari kata kerja tersebut. Mana kata kerjanya? To send. Maka kita harus tahu bahwa to send, send, send. Maka kita mengubah to send menjadi send. Ya. Maka kalimat kita menjadi the manager is going to have the proposal sent today atau the manager is going to get the proposal sent today. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah mau mendengarkan penjelasan saya dan semoga penjelasan saya ini bisa memberikan pemahaman yang lebih untuk kata kerja causative ini. Sebenarnya bagaimana kalau misalnya kita tense-nya itu bukan di past tense, bukan di present perfect, bukan di simple future tense, seperti yang apa saya berikan di contoh, sebenarnya tidak masalah. Ya. Yang tetap kita harus tahu itu adalah tense awalnya apa. Ya. Kemudian S-nya itu bentuknya bagaimana, itu harus kita rubah. Jadi have dengan get menyesuaikan dengan tense yang ada. Oke, okay? Terima kasih banyak telah menonton, and I hope you have learned something. Thank you.